Oke guys, masih di channel Sinetron Ternama. Kali ini Mimin akan memberikan sedikit bocoran trailer buku harian seorang istri edisi Rabu 16 Juni 2021. Kali ini guys, sepertinya Dewa sedang dalam keadaan bahaya. Ia diculik dan disekap oleh Kevin di suatu tempat. Ternyata motif dari semua ini adalah Kevin merasa sakit hati karena klien tendernya Kevin membatalkan kerjasama dan memilih bergabung di Buana Corp. Dalam penyekapannya ini, Kevin meminta Dewa untuk menandatangani suatu berkas pernyataan yang mengatakan bahwa Buana Corp membatalkan kerjasamanya. Kevin pun tak segan mengerahkan anak buahnya untuk memukuli Dewa di saat Dewa menolak menandatangani berkas tersebut. Akhirnya Dewa menandatangani berkas tersebut. Akan tetapi Dewa bermain licik dalam hal ini. Entah kelicikan apa ya guys yang dilakukan Dewa pada Kevin saat ini. Ikuti keseruannya di sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam. Tetaplah di channel ini karena saya akan update info terbarunya di sini. Terima kasih.